Baik, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk menjalankan program alat ungkap masalah seri umum SLTA. Langkah pertama, klik soft shortcut yang ada di halaman depan komputer, klik dua kali, tunggu beberapa saat, setelah itu masukkan user ID dan password lalu enter nah di sini kita bisa lihat ada dua pertama ada home kemudian ada add in nah langkah yang harus dilakukan pertama itu adalah mas e, mengisi semua yang ada di master data jadi dia ini sistemnya sistematis di mana kita akan mengisi master data lalu nanti proses dan selanjutnya baru kita bisa Men membuat sebuah laporan dari hasil uh, yang proses tadi. Oke. Semua yang ada di master data kota sekolah jurusan kelas termasuk data siswa artinya adalah jumlah siswa yang akan kita uh, entry itu masuk di sini. Semua akan di entry kecuali pernyataan. Nah kita coba yang pertama kota kota ini secara kota di sini secara default secara bawaan software ini itu ada beberapa kota. Ada Jakarta, Bandung, Padang, Serang dan lain-lain. Nah, seandainya kota Bapak Ibu tidak ada, maka langkah yang pertama itu adalah memasukkan kode. Kode ini milik guru konselor jadi kons, guru BK itu boleh menggunakan kode e, yang diinginkan misalkan 01 kita akan memasukkan kota misalnya oh, Banten Banten add dan simpan nah maka kita lihat tadi 001 Banten sudah masuk nah jika kota Bapak Ibu sudah ada di sini itu tidak perlu dimasukkan e, langkah berikutnya itu keluar exit dan kita masuk sekolah. Sebelum mengisi kode, yang harus dilakukan kan dilakukan adalah mengklik add. ADD di sini add. Nah, setelah add baru kita mengentri kode. Misalnya 01 nama sekolah SMA Negeri 1 Jakarta Utara. Lalu simpan maka lihat di sini bahwa nama sekolah masuk lalu keluar exit berikutnya jurusan jurusan ini disesuaikan dengan kelas mana yang kita uh, administrasikan aum artinya kelas tempat siswa-siswa uh, mengisi artinya kelas siswa ya maksud saya begitu add okay. kemudian masuk 01 ke satu misalnya jurusannya IPA Lalu simpan Keluar Kemudian Kelas Prosedurnya tetap sama Add dulu Lalu kode 01 Kelasnya SMA misalkan 10 oh, Kelas 11 misalnya seperti itu 11A Oke lalu simpan Keluar Exit, setelah kelas, lalu siswa. Nah, di siswa ini kita akan memasukkan semua data siswa yang ada dalam satu kelas. Katakanlah misalkan dalam satu kelas itu ada 40, maka ke 40 uh, data siswa itu masuk di sini. Oke, saya di sini karena ini adalah uji coba, maka saya akan mencoba untuk uh, hanya beberapa saja. Yang tiga uh, orang, oke tiga orang. Karena prosedur selanjutnya itu adalah sama Oke, kita coba langkah pertama Add Lalu ketik nomor induk Nomor induk ini setiap siswa pastilah berbeda Kalaupun nanti tidak ada nomor induk Bisa menggunakan Angka yang uh, Khas, yang hanya diketahui oleh Konselor misalnya Oke, sekarang saya mencoba 01 Namanya misalnya Farik Azaki Az Tempat tanggal lahirnya Misalnya Jakarta uh, 12 11 9, uh, 2000 2000 sorry, sorry, 94 misalnya. Oke, jenis kelamin laki-laki, yang pendidikan dia itu adalah SLTA, kelas tadi sesuai dengan kelas yang tadinya di entry sehingga di sini muncul. 11A jurusan dia IPA sekolahnya itu sudah muncul SMA Negeri 1 Jakarta Utara. Ini muncul berdasarkan entry di master data sebelumnya. Oke, lalu simpan. Oke, berikutnya adalah memasukkan orang kedua. 02 nama misalnya Ifzalia. Ifzalia Putri, tempat tanggal lahir Jakarta e, 04 08 1994 jenis kelamin perempuan nah perhatikan bahwa jenjang pendidikan kelas itu udah automatically sudah terisi sehingga kita hanya mengisi nomor induk nama tempat tanggal lahir dan memilih jenis kelamin simpan oke lalu untuk memasukkan orang ketiga add klik add add kemudian masukkan 03 Misalnya namanya Arif Arif Sawal. Oke, tempat tanggal lahir masih Jakarta. Tanggalnya itu adalah 02 03 02 1994. Jenis kelamin laki-laki lalu simpan. Masukkan lagi orang keempat dan seterusnya. 04 nama misalnya Uh, ini namanya um, Hairil Hairil Putra tempat tanggal lahir Jakarta pulang 7 Agustus 1994 jenis kelamin laki-laki lalu simpan nah setelah kita memasukkan uh, Katakanlah dalam satu kelas itu 40 siswa, maka setelah 40 orang maka kita keluar. Nah, sekarang 4 orang sebagai untuk uji coba. Setelah ini kita keluar, exit. Nah, setelah selesai memasukkan master data kota, sekolah, jurusan, kelas dan siswa, maka menu berikutnya adalah proses. Proses, klik alat ungkap masalah, lalu tanggal pengadministrasian. Artinya tanggal berapa Aum ini diadministrasikan ke siswa. Oke. Artinya bisa saja hari ini atau beberapa hari sebelum hari ini. Kalau hari ini tanggal 27, bisa jadi misalkan kita mengadministrasikan kemarin. Artinya berarti kemarin 26 bulan 11 2012. Nama konselor misalkan e, nama konselornya adalah konselor Adila. Adila MP mpd mpd cons kota ini berdasarkan kota yang kita entry tadinya tadi saya entry Banten artinya kalau Banten tidak ada sekarang oke okay, saya milih Jakarta karena saya berada di Jakarta misalnya seperti itu setelah ini perhatikan bahwa tanggal penerbitan sudah di entry nama konselor sudah di entry lalu klik proses nah di menu proses umum-umum Langkah pertama yang akan dilakukan itu adalah add. Klik add. Lalu di sini, klik di sini, kita akan memilih. Jadi, semua nama siswa yang sudah kita masukkan di master data tadinya, itu sudah bisa dipilih di sini, di nomor induk ini. Oke, kita pilih 01 Fahri Azaki. Az nah, untuk bagian yang kosong, ini seperti nama kosong tempat tanggal lahir, tinggal diklik saja. Klik, klik, diklik gitu kan pindahkan kursor klik 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 maka dia secara otomatis akan keluar dan muncul nah langkah selanjutnya adalah nomor otomatis di nomor otomatis setelah diklik nomor otomatis maka kita akan mengisi kita akan memilih nomor berapa saja siswa ini bermasalah berdasarkan daftar isian lembar respon yang telah dia berikan yang telah kita administrasikan. Nah, berdasarkan itu. Kita lihat misalkan Vari Azaki de bermasalah di nomor 1, klik 1 lalu di nomor 11. Oke, kemudian misalkan 17 dan 18. Kemudian 30 32 40 lalu 50 dia bermasalah. 60 61 diklik klik. Kemudian 102. 102, 104. 111, 112, 120. Oke, 120 ini dianggap sebagai masalah yang berat sehingga yang kita akan klik di sebelah sini, masalah berat. Kemudian 123, 124. Dan 123 adalah masalah berat menurut si Farik ini kemudian 130, 134, 140, lalu 149, 160, 160, 181, kemudian dengan menggunakan kursor ke bawah dan seterusnya 205, 207, Oke, ini juga dianggap sebagai masalah berat. Lalu 215 220 dan 225. Ini juga dianggap sebagai masalah berat. Lalu simpan. Berikutnya, kita akan memasukkan orang berikutnya. Klik add. Terus masukkan orang kedua. Nah, perhatikan bahwa Farik yang sudah dientry tadinya itu sudah tidak ada di daftar pilihan ini. Oke, kita pilih orang kedua setelah add Ifzalia Putri. Kita lalu klik yang kosong-kosong ini diklik. Klik. Oke, nomor otomatis. Oke, kita akan beberapa Ifzalia bermasalah dalam hal-hal apa saja. Oke, 02 lalu 18 20 dan ini memang akan bersangat bervariasi antara siswa artinya bahwa untuk umum, umum tidak semua siswa akan mengisi secara fully artinya bahwa dia hanya mengisi hal-hal yang menurut dia bermasalah oke ini 48 masalah berat oke berikutnya dia bermasalah di 84 87 dan seterusnya 200 204, 205 Oke, kemudian perhatikan Tadi saya lupa bahwa di paling bawah Itu ada masalah lain Dimana ini kan sesuai dengan di instrumen Masalah lain Masalah lain ada tidak Masalah lain yang tidak ada di dalam alat lengkap ini Artinya itu dia isi di lembar respon Kalau ada kita bisa mengetik di sini kalau tidak ada, oke, okay, tidak usah diisi. Kemudian ini ada pilihan ingin dibicarakan. Jika iya, klik iya. Kepada siapa dipilih di sini? Konselor orang tua. Oke. Okay. Sekarang uh, Ifzalia memilih orang tua, misalnya seperti itu. Simpan. Oke, okay, lalu add orang ketiga. Arif Sawal. Klik yang kosong-kosong tinggal diklik. Pindahkan kursor mouse dan klik kalau memang umum umum ini lebih banyak menggunakan mouse kita software ini memang didesain dengan menggunakan mouse itu sebagai alat bantu oke sekarang Arif Arif dia bermasalah dari di beberapa item kita bisa klik 40 lalu dia klik 61 60 kemudian 80 82 kemudian ada 104 105 kemudian ada di 192 195 200 dianggap sebagai masalah berat kemudian 224 dan 125 Oke lalu ini ditarik ke bawah dan ingin dibicarakan ya kepada konselor misalnya seperti itu lalu simpan save klik save setelah save lalu add lagi orang yang keempat Hairil Putra klik ini dia kosong diklik klik klik oke lalu klik nomor otomatis terlihat bahwa Hairil bermasalah di 4 di 8 lalu di 13, 15, 23 dianggap sebagai masalah berat lalu ada 56 ini juga berat menurut si Hyrule ini kemudian 67, 69 kemudian 139 143, 170 191 92 200 201 213 225 225 kemudian dia menganggap 225 ini adalah masalah berat dan dia akan ingin membicarakannya kepada orang tua. Oke, lalu simpan. Oke. Sekarang prosesnya sukses dan kita keluar. Langkah berikutnya itu adalah oh, laporan. Nah, di, di laporan ini ada beberapa, ada laporan individu, laporan kelompok, dan ada laporan data siswa yang mengalami masalah, laporan skor jumlah masalah. Nah, di sini kita coba klik pertama laporan individu. Kita memilih nama siswa, misalkan Fari Azaki, tanggal pengolahan itu adalah tanggal hari ini, Melakukan pengolahan, lalu klik e, gambar buku ini, dan apakah ingin ditransfer? Jawabannya tidak. Kalau misalkan komputer ini terhubung dengan printer, kita bisa memilih "no", sehingga kita bisa lihat tampilan satu. Nah, maka kita akan menghasilkan e, tampilan yang muncul beberapa saat lagi. Uh, ini memang tergantung kecepatan komputer, di mana setiap komputer akan berbeda. mengunculkan Nah, kita bisa lihat di sini, uh, Fari Azaki uh, sudah bisa kita keluarkan data individu, kemudian masalah-masalah, dan di bagian bawah itu ada konslornya. Dan ini kita tinggal kontrol P dan print cetak. Oke, okay. kalau seandainya tidak ingin di-print kita bisa menyimpannya dalam bentuk lain, sehingga laporan, individu, misalkan Fari Azaki, tanggal pengolahan adalah tanggal hari ini, 27, klik buku, kemudian yes. Ketika yes, tampilan satu maka kita akan menyimpannya dalam bentuk format snapshot, snapshot format. Oke, lalu oke. Okay. Kemudian kita akan simpan di folder yang kita inginkan. Kita ganti filenya dengan Farik misalnya, Farik, dan simpan. Oke. Nah, file Farik ini sudah tersimpan. Saya coba tutup dulu, Saya minimize. Nah, di sini kita lihat ada file Farik tadi. kalau kita buka, maka akan muncul oh, seperti persis yang dikeluarkan oleh software tadi dan ini bisa disimpan ke dalam flashdisk bisa disimpan ke media lain ataupun komputer lain yang sudah terinstall snapshot viewer oke itu untuk data individu kalau untuk data kelompok pun seperti itu ada laporan kelompok kita bisa milih nama sekolah kelas jurusan tanggal pengolahan adalah tanggal hari ini lalu pilih buku dan kemudian tidak usah ditransfer tampilan 2 dan tampilan berikutnya itu bisa dikeluarkan dan ini adalah masalah kelompok. Ya, itu saja semoga bisa membantu. Terima kasih. Selanjutnya adalah keluar.